Oke, sahabat petani, salam petani Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan, kejayaan, sehat selalu, dan semangat dalam bertani. Baik, sahabat petani, itu tadi saya sudah melakukan proses slenger mesin ya, untuk mengairi tanaman jagung saya ini ya, sahabat petani. Akan saya tunjukkan kepada sahabat petani. Kali ini saya akan mereview kembali atau memberikan tutorial kepada sahabat-sahabat petani pemula, khususnya terkait dengan mesin diesel untuk mengairi tanaman pertanian kita ya, sahabat petani. Baik, sahabat petani, seperti biasa ya, jangan lupa silakan di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya, supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Oke, sahabat petani, akan saya tunjukkan ya, saya menggunakan diesel berapa, menggunakan pompa apa, bornya berapa dim. Langsung saja yuk, cikidot. Oke, ini penampakannya ya, sahabat petani. Seperti biasa, kali ini saya melakukan pengairan jagung ini menggunakan pompa diesel. Mesin diesel, pompanya Kawamoto. Yuk kita review, cikidot. Dari pompa dulu ya, sahabat petani. Untuk sumur bornya, saya ini menggunakan sumur bor 4 dim dengan kedalaman casing ini 5 meter dan sumur 4 meter. Jadi keseluruhannya saya ini sekitar 7-8 meter ya, sahabat petani, kedalamannya. Jadi memang rata-rata kalau di wilayah saya, untuk sumber airnya itu sangat besar dan juga tidak terlalu dalam ya, sahabat petani. Untuk pompanya sendiri saya menggunakan pompa Kawamoto 6 dim ini. Jadi kalau untuk sumbernya itu besar ya, sahabat petani ya, mau menggunakan pompa berapa dim pun pasti semburan air tidak akan mengecewakan. Seperti inilah sahabat petani, semburan pompa Kawamoto sangat besar sekali ini ya. Jadi meskipun ini agak besar anunya, apa namanya, gasnya sahabat petani, airnya tetap tidak kalah ya sahabat petani. Baik, untuk mesin dieselnya sendiri saya ini menggunakan 20 PK. Saya ini menggunakan mesin dompeng ya sahabat petani, 20 PK. Nah, mantap sekali sahabat petani. Jadi yang harus diperhatikan oleh sahabat petani adalah ketika menggunakan mesin dan pompa itu, perhatikan poli pompa dan juga nanti poli mesinnya sahabat petani. Untuk poli pompanya sendiri ya, poli pompa saya menggunakan 11 senti sahabat petani. Untuk poli mesinnya ini saya menggunakan 17 polinya, ini 17 senti. Jadi kalau poli mesin dengan poli pompa itu seimbang, meskipun putaran mesin atau gas tidak terlalu besar, tapi putaran yang dihasilkan oleh pompa Kawamoto atau pompa apapun itu akan maksimal ya sahabat petani. Nah, untuk fanbelnya sendiri saya menggunakan 2 fanbel di sini ya sahabat petani, menggunakan 2 fanbel. Karena apa? Kalau satu fanbel itu, kalau semisal setelannya itu tidak pas, maka akan berpengaruh terhadap semburan air yang dihasilkan oleh pompa Kawamoto. Jadi harus minimal menggunakan 2 fanbel sahabat petani. Nah, kebetulan saya ini sekarang sedang melakukan pengairan tanaman jagung saya sekitar luas 2000 meter persegi. Karena ini saya melakukan penanaman jagung ini setelah dilakukan pemaninan bawang, bekas bawang, sehingga ini agak lama ya sahabat petani ya. Biasanya saya ini menghabiskan BBM solar sekitar 3 liter. Ini mantap sekali ini sahabat petani ya, semburan air yang dihasilkan oleh pompa Kawamoto ini. Jika dari beberapa penjelasan saya tentang pompa air ini kurang dipahami atau
kurang jelas, silakan sahabat petani bisa langsung komentar di kolom komentar, nanti saya akan langsung menjawabnya sahabat petani. Itu semburan air itu yang dihasilkan oleh pompa kawah mongkung. Oke sahabat petani, silakan subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Baik sahabat petani, sekian dulu dari saya. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.